Ya, sekarang ini kita akan adakan lomba makan markisa. Markisanya masih baru jatuh dari pohon dan rasanya mantap, kecut. Ini markisa tante ini di depan rumah. Nah, begitu jatuh langsung disambar, diambil. Dan sekarang di depan saya sudah ada bocah cilik 2 orang. Nah, ini dia pesertanya lomba. Siapakah yang akan berhasil meminum markisa kecut ini? Oke, kita coba langsung yang pertama ya. Yang pertama yang terbesar dulu. Ya, Om. Ya, 1 kali. Oke, lolos 1 kali. Sekarang pupa 1 kali yang kecil. Pupa. Ya, satu sama. Sekarang ya lagi. Ya, ternyata Yaya sudah tidak mau dan yang kecil masih mau. Berarti yang kecil ini tidak bisa dianggap remeh. Ternyata yang kecil masih mau. Yang kedua, yang ketiga, yang kecil coba yang kecil. Masih mau lagi yang ketiga. Nah, yang keempat. Yang besar ini sudah KO. Sekarang yang kecil lagi. Yang keempat, nah masih mau lagi. Dan sementara yang besar ini sudah KO, minta minum lagi. Ini sudah kalah, minta minum lagi. Yang kecil masih mau, kita coba lagi. Coba pupa masih mau. Ah, ternyata masih mau. Coba kita kasih yang gelasnya sekalian. Minum ini. Ya, kita kasih. Ya. Habiskan. Eh, mantapnya pupa. Minum dulu. Oh, ya minumlah. Boleh tahan pupa. Pemenang lomba makan markisa muda. Ini dia, masih kecil. Begini dulu pupa, begini dulu. Mantap. Begini dulu. Begini tangannya pupa. Begini dulu. Belum bisa dia. Dan inilah dia pemenangnya lomba makan markisa, namanya Zaripa. Masih mau? Wow, ternyata masih mau. Sudahkah? Oh ya, sudahlah, bilang nanti sakit perut.